Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nasib dan Hoki pada kesempatan kali ini akan memberikan ulasan mengenai beberapa pertanda dari alam semesta, yaitu pertanda banyak semut di dalam rumah, tentunya menurut kitab Primbon Jawa kuno. Bagi panjenengan yang mengikuti channel ini dengan setia, pasti tahu bahwa dahulu kita juga pernah melakukan pembahasan yang sama. Namun bedanya, versi kali ini akan mengulas pertanda banyak semut di rumah secara lebih lengkap, sehingga panjenengan akan semakin paham dan memperoleh wawasan baru yang berguna. Semut, binatang kecil yang sering kita lihat di meja makan, di lantai, bahkan dimanapun kita berada ini, seringkali juga dipakai oleh alam semesta untuk memberikan pertandanya. Namun demikian, justru banyak di antara kita yang kemudian mematikannya karena tidak paham. Oleh karena itu, berikut ini akan kita bahas mengenai pertanda banyak semut di rumah, di mana pada urutan yang pertama adalah pertanda digigit semut. Menurut kitab Primbon Jawa, jika ada semut yang menggigit bagian tubuh manapun, maka biasanya akan membawa makna yang kurang baik, yaitu akan ada cobaan yang datang di dalam hidup panjenengan, bisa dalam hal rezeki, pekerjaan, usaha, jodoh, dan lain sebagainya. Besar kecilnya cobaan tersebut juga ditentukan oleh warna semut yang menggigit panjenengan. Jika warna semutnya hitam, maka cobaan akan mudah dan cepat selesainya. Namun jika warnanya merah, maka cobaan akan lebih berat dan sulit diatasi. Pertanda banyak semut di rumah urutan yang kedua, adalah panjenengan melihat semut yang sedang membawa makanan. Melihat semut yang sedang membawa makanan, baik itu semut hitam ataupun merah, menurut kitab Primbon akan membawa makna yang baik, yaitu jika saat ini panjenengan sedang berada dalam suatu masalah, maka masalah tersebut akan segera terlewati dengan baik. Arti yang lainnya dari melihat semut membawa makanan, adalah panjenengan akan segera menemukan kebahagiaan di dalam hidup, entah itu mendapat rezeki nomplok, jodoh, kesehatan yang pulih, ataupun cita-cita dan keinginan yang menjadi kenyataan. Pertanda banyak semut di rumah urutan ketiga, adalah melihat semut yang sedang berbaris dengan rapi. Semut hitam yang berbaris di dalam rumah, menandakan bahwa panjenengan memiliki banyak teman dan saudara yang siap menolong ketika sedang dalam keadaan susah. Oleh sebab itu, panjenengan juga wajib melakukan hal yang sama ketika melihat mereka sedang dalam kesusahan. Namun jika yang berbaris adalah semut merah, maka makna dari pertandanya adalah panjenengan hanya akan bisa keluar dari suatu masalah jika mengandalkan kemampuan dan kemauan dari dalam diri panjenengan sendiri. Hal tersebut dikarenakan tidak akan ada orang lain yang datang untuk membantu. Pertanda banyak semut di rumah urutan yang keempat, adalah badan panjenengan dikerumuni oleh banyak semut. Jika tiba-tiba saja banyak semut yang mengerumuni badan panjenengan, baik itu semut merah ataupun semut hitam, maka akan memiliki dua makna. Yang pertama adalah panjenengan sedang bingung dengan arah dan tujuan hidup sendiri. Kemudian yang kedua adalah semua rahasia yang selama ini panjenengan simpan erat-erat telah diketahui oleh banyak orang. Pertanda badan dikerumuni banyak semut ini juga dibedakan berdasarkan anggota badan, yaitu kepala atau rambut, wajah, telinga, dan kaki ataupun juga tangan. Semut jenis apapun yang merambat pada bagian kepala atau rambut, maknanya adalah akan dihadapkan kembali dengan suatu persoalan yang itu-itu saja, sehingga hal tersebut akan membuat panjenengan merasa tidak nyaman dan bosan. Kemudian jika ada semut yang merambat atau mengerumuni wajah panjenengan apapun warna dan jenisnya, maka maknanya akan datang suatu penyesalan akibat perilaku, tindakan, atau keputusan yang baru-baru ini dibuat.
Lalu jika semut merayap atau mengerumuni telinga panjenengan, menurut primbon Jawa, hal itu memiliki makna yang tidak begitu baik, yaitu dalam waktu yang tidak lama, akan terjadi sesuatu yang mengakibatkan orang-orang di sekitar ikut bersedih atau terkena dampaknya. Selanjutnya, jika ada semut yang merayap atau mengerumuni kaki maupun tangan panjenengan, maka dalam beberapa waktu ke depan akan terjadi kestabilan dalam perekonomian. Mungkin hal itu adalah sebagai akibat dari perencanaan keuangan yang matang. Pertanda banyak semut di rumah urutan yang kelima, adalah panjenengan menemukan semut sedang membuat sarang di lemari pakaian. Pertanda yang demikian baik ditunjukkan oleh semut hitam ataupun merah harus dimaknai sebagai peringatan dari alam semesta. Pasalnya, dalam waktu dekat, akan ada suatu masalah kecil yang tiba-tiba saja berubah menjadi masalah besar, dan jika tidak dipadamkan, akan menyebar kemana-mana. Makna lain dari pertanda ini, adalah akan ada beberapa kejadian yang menuntut panjenengan untuk mengeluarkan uang meskipun tidak berkaitan dengan masalah yang penting. Akibatnya, bisa saja akan terjadi pemborosan. Pertanda banyak semut di rumah urutan yang keenam, adalah panjenengan melihat banyak semut yang mati. Semut hitam atau merah yang mati dalam jumlah banyak dan tanpa sebab yang jelas adalah pertanda baik, yaitu apabila panjenengan sedang terjebak dalam masalah yang sudah berlangsung begitu lama, maka masalah tersebut akan segera ketemu solusinya. Melihat banyak semut yang mati, juga bisa berarti bahwa jika panjenengan memiliki musuh atau saingan bisnis yang banyak, maka cepat atau lambat panjenengan akan bisa mengalahkan mereka dan menjadi pemenang. Pertanda banyak semut di rumah urutan ketujuh, adalah melihat semut yang memiliki sayap. Jika panjenengan sering diperlihatkan oleh kemunculan semut bersayap di dalam rumah, maka bisa jadi alam semesta sedang memberikan pesan bahwa panjenengan ingin melepaskan diri dari segala lelah dan suntuk akibat rutinitas sehari-hari. Oleh sebab itu, mengambil cuti dan menikmati liburan adalah solusi yang bisa dipertimbangkan. Pertanda banyak semut di rumah urutan ke-8, adalah secara tidak sengaja menginjak semut dan membunuhnya. Jika panjenengan secara tidak sengaja menginjak semut sampai mati, entah itu semut merah ataupun semut hitam, maka maknanya akan mendapat kehormatan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa panjenengan akan memperoleh kenaikan dalam karir, gaji, ataupun usaha yang sedang ditekuni. Pertanda banyak semut di rumah urutan yang ke-9, adalah panjenengan menemukan semut di dalam air minum. Meskipun hanya sepele, namun menemukan semut di dalam minuman yang hendak kita minum adalah suatu hal yang terkadang selalu membuat kita jengkel, terlebih lagi juga bukanlah pertanda yang baik. Melihat semut di dalam air atau minuman, maknanya adalah kekecewaan. Panjenengan akan kecewa terhadap tingkah laku atau perbuatan dari seseorang yang selama ini dianggap sebagai orang baik, bahkan hal tersebut akan membuat panjenengan merasa muak dan membatasi pergaulan dengannya. Pertanda banyak semut di rumah urutan yang ke-10, adalah panjenengan melihat semut yang sedang membawa telurnya. Melihat semut jenis apapun yang sedang membawa telurnya menurut primbon Jawa adalah pertanda yang bagus. Hal tersebut adalah perlambang akan datangnya kelimpahan dan kemakmuran. Namun seperti layaknya seekor semut, panjenengan harus rajin dan ulet dalam memperolehnya. Namun bisa juga berarti bahwa panjenengan akan memperoleh pencerahan dalam suatu pemikiran, artinya, panjenengan akan memperoleh sudut pandang yang baru yang lebih positif dalam menjalani dan memaknai kehidupan. Demikianlah video kali ini mengenai 10 pertanda banyak semut di dalam rumah menurut kitab Primbon Jawa kuno. Semoga, dapat menjadi pengetahuan baru dan membawa manfaat bagi kita semua yang menyaksikannya. Sebagai penutup, admin panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar panjenengan sekeluarga selalu sehat, selamat, dan banyak rezekinya. Amin.